bercucuran air mata kekecewaan para fans Leslar hingga merobek foto Rizky Billar. Akibat semua perbuatan yang dilakukan oleh Billar kepada Lesti, akun perkumpulan fans Leslar ini secara kompak akan merubah nama. Namun sebelum lanjut, mohon jari Anda untuk tekan subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Baru-baru ini memang tersiar kabar tidak mengenakan yang sedang melanda pada maligai rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar. Semua ini terjadi setelah Lesti Kejora melaporkan ke kepolisian terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangganya. Rizky Billar diduga melakukan sebuah tindakan yang sangat menyakitkan untuk Lesti Kejora. Semua perbuatan KDRT ini terjadi karena Rizky Billar ketahuan mempunyai selingkuhan. Usai kabar ini berhembus dengan kencangnya di masyarakat, ada seorang emak-emak yang langsung berbuat reaksi, tak menerima dengan semua kejadian ini. Emak-emak ini adalah seorang wanita yang sangat mengidolakan kedua pasangan terviral ini. Ia merasa sangat kecewa dengan kelakuan Rizky Billar. Isak tangisan emak-emak ini dibarengi dengan merobek foto Rizky Billar yang ia pajang di dinding rumahnya sebagai bentuk kasih sayangnya pada mereka. Kamu ngerti gak? Ini semua dari jerih payahku, dari jualan hanya untuk beli foto ini, ucap si emak dengan menunjukkan baju putih dengan gambar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Lalu ia memperlihatkan foto Lesti Kejora dan Rizky Billar yang sedang ia pegang. Tidak bisa menahan rasa kecewanya yang teramat besar, si emak yang memakai kerudung hitam tersebut merobek foto yang dipajangnya itu dan membaginya menjadi sisi Lesti dan Billar. Kenapa kau sakiti anakku? Apa artinya aku pajang foto ini? Karena kamu nyakitin anakku. Sangat sakit hati ini. Kamu telah rendahkan harga diri Lesti, sambung si emak curhat dengan bercucuran air mata. Rasa sakit hati ini sangat terasa di hati emak ini. Kekecewaannya pada Billar pun sangat mendalam. Emak-emak ini sangat mengagumi Billar karena ia merasa Billar adalah anak yang soleh. Namun setelah mendengar semua berita ini, hati emak ini menjadi hancur sehancur-hancurnya. Tangisan emak ini menjadi sorotan cukup banyak di awak media. Sebanyak 634.000 netizen menonton video ini yang diposting oleh akun @bagihumor. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya.